Hai Sobat Berkebun, setelah kemarin kita membahas 3 jenis durian unggul seperti durian musangking, duri hitam, dan juga bawor, tidak lengkap rasanya jika kita melewatkan durian yang satu ini. Durian unggul yang lebih dulu tenar dibandingkan 3 jenis durian sebelumnya, yakni durian montong. Namun sebelum kita membahas mengenai durian montong lebih jauh, bagi Anda yang belum subscribe channel kami, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan share video ini sebanyak-banyaknya, agar kami terus bersemangat memberikan informasi menarik seputar berkebun. Thailand merupakan negara pengekspor durian terbesar di dunia. Menurut data dari Trade Map WTO yang dikutip Durian Harvest, tahun 2016, Thailand merajai perdagangan durian global dengan menguasai 95% pasar ekspor, yaitu sebanyak 403 juta kilo. Dengan 3 jenis durian andalannya, yakni Kanyo, Chani, dan juga Montong. Negara-negara tujuan ekspor durian Thailand diantaranya China, Hong Kong, Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan negara-negara ASEAN. Di antara ketiga jenis durian unggul tersebut, durian montong merupakan jenis yang paling banyak diminati oleh pasar. Tidak heran karena durian montong secara tampilan memiliki ukuran yang lebih besar dari 2 jenis durian unggul lainnya, serta memiliki aroma yang tidak begitu menyengat, sehingga lebih ramah di hidung orang yang belum pernah bertemu durian. Durian montong juga memiliki nama lain, yakni golden pillow atau bantal emas. Maksudnya adalah daging buah durian montong sangat tebal dan empuk seperti bantal, serta memiliki warna kuning seperti emas. Di Malaysia, durian ini juga memiliki nama bantal emas. Bahkan, durian ini sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Malaysia dengan kode D159. Asal-usul durian montong masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Ada yang mengatakan jika indukan durian montong adalah durian sukun yang berasal dari Indonesia, yakni berasal dari daerah Karanganyar, Jawa Tengah. Beberapa situs seperti Bogogrid, Kompas.com menyatakan jika biji durian sukun dibawa ke Thailand kemudian dibudidayakan di sana. Namun hingga saat ini, belum ada bukti yang kuat untuk membenarkan pernyataan tersebut. Sedangkan menurut sumber yang kami dapatkan, durian montong merupakan durian asli Thailand yang ditanam sejak biji di Kecamatan Bang Raknoi, Kabupaten Mueang, Provinsi Nontaburi, Thailand. Durian yang kita sebut durian pah, Dan biji durian montong yang ditanam berasal dari jenis durian kamban Chau Krom Kian atau durian yellow gum. Saat ini durian montong banyak dibudidayakan di beberapa wilayah Thailand seperti Rayong, Chanthaburi, dan Trat. Tiga wilayah tersebut merupakan pemasok durian montong paling banyak di Thailand. Sedangkan di Indonesia sendiri, perkebunan durian montong sudah banyak ditemukan di beberapa daerah. Di antaranya adalah kebun durian montong di Tuban dan juga kebun durian montong di Pekanbaru. Durian montong memiliki banyak sekali keunggulan, maka dari itu tidak heran jika durian yang satu ini mampu merajai pasar ekspor durian di dunia. Beberapa keunggulan durian montong akan kami sajikan. Itulah beberapa informasi yang dimiliki oleh durian montong, durian unggul asal Thailand yang merajai pasar ekspor dunia secara global.
Jika Anda tertarik untuk membudidayakan durian montong ini, Anda bisa mendapatkan bibitnya dengan menghubungi kami di nomor yang tertera. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda yang akan berkebun durian. Sekian, mari berkebun dan terima kasih.